Kita pindahkan tanda bola, kemudian langkah seterusnya tambahkan basi pada fabric ni. Okey, dah siap kita tambahkan basi pada fabric ni. Kemudian kita dah boleh potong. Okey, dah siap. Seterusnya, saya nak pindahkan tanda bola daripada badan bola pada hadapan ke fabric. Okey, yang untuk bola ni pula, langkah seterusnya macam biasa kita perlu jahit kemas tepi keliling kain ni. Okey, seterusnya nak sebagai panduan lebih mudah kepada anda, saya nak pindahkan tanda garis pinggang ni pada pakaian ataupun pada kain supaya senang untuk nak proses jahit cantum bahagian peplum separuh pada badan hadapan. Okey, mula-mula kita dapatkan dulu pola yang telah kita potongkan sebelum ni untuk dapatkan pola badan hadapan. Okey, kita dah dapatkan garis pinggang kan? Jadi kita nak pindahkan garis pinggang ni pada bahagian kain. Okey. Jadi, masalah kita sekarang ni kita punya pola adalah menghadap ke bahagian kanan. Okey. Jadi, saya cadangkan anda semua untuk terbalikkan pola macam ni. Untuk saya nak letakkan peplum separuh pada bahagian kiri baju. Okey. Jadi, kita boleh terbalikkan pola macam ni. Kemudian, samakan balik dengan sebelum kita potong. Samakan macam ni. Kalau tak ada pemberat, saya cadangkan untuk pinkan bahagian yang kita nak pindahkan tanda bola ni. Di kanan. Kemudian, kita dapatkan pembaris. Okey, dapatkan pembaris macam ni. Kita ratakan ikut garisan pinggang yang kita nak pindahkan tanda bola ni. Kemudian, kita tanda sedikit sahaja di bahagian pola di bahagian pakaian macam ni. Jadi pastikan anda menggunakan kapur yang senang hilang. Okey. Jadi saya akan pindahkan tanda bola macam ni saja. Okey. Dah siap kita pindahkan tanda bola. Bukakan. Bola. Dan buat saja macam ni. Okey, hasilnya kita akan dapat bahagian pola, bahagian badan hadapan macam ni yang dah saya garisan. Okey, function garisan ni kita nak buat sebagai panduan untuk kita letakkan peplum separuh macam ni. Okey, ni dia ada lebihan sikit sebab kita belum jahit dat. Nanti kita lepas kita dah jahit dat satu inci, dia akan dapat ukuran yang sama yang kita buat peplum ni. Jom kita dah boleh start menjahit. Hai, anda nak lagi pukul sen daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loteng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi!